Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan saat ini saya ingin membuat pakan entok untuk pembesaran, dan ini pepaya yang baru saya parut, dan ini nasi aking dan nasi sisa, dan ini jagung dan daun pepaya, dan ini apa sih, kiong. Nah, ini bekaturnya yang saya fermentasi dan tidak saya fermentasi. Ini secukupnya saja untuk entok-entok saya. Semuanya masukkan kiong dan ini daun pepaya. Ingat ya, semuanya sudah dibersihkan. Jagung, ini nasi sisa dan nasi aking, daun pepaya yang sudah saya parut, semuanya murah-murah karena cari di sawah. Ini semua mari kita aduk sampai merata. Supaya semuanya itu tercampur. Takarannya tergantung entok saya itu. Saya kan tidak memberi lebih atau tidak memberi kurang. Biasa. Nah, setelah kita aduk, inilah ini pakan untuk entok pembesaran. Langsung saja kita pergi ke kandang. Kita sudah sampai ke kandang, mari kita beri makan entok pembesarannya. Sudah tidak bisa tahan entoknya. Semuanya pada rebutan. Ini jagungnya saya taruh sini karena kalau mau mengawini itu selalu diganggu yang jago yang lain, jadi saya pisah saja. Sangat pelahap. Sebenarnya pakannya itu banyak yang gratis, seperti kiong, daun pepaya, daun pepayanya, bahkan jagung pun saya gratis itu, karena saya semuanya cari di sawah. Ini saja video saya. Salam ternak, salam sukses.